诱惑的路，因你施加，为我打开，幔子裂开，进入绳索，坦然无惧，与主相遇。彰显我罪的赦免，永远不再被纪念。无尽恩典，我充满感谢，一生敬拜你，永远不被隔绝。
Shalom jemaat terkasih. Selamat datang di Bethlehem at Home. Ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Seperti biasa, Minggu PKMI 2 di awal minggu pertama bulan Mei. Saat ini kita tidak dapat merayakan di gereja bersama guru dan karyawan Methodist 2, tetapi kita tetap bersyukur penyertaan Tuhan untuk sekolah kita sampai saat ini. Mari kita terus mengikuti anjuran pemerintah. Tetap berada di rumah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan. Dan jika kita bepergian keluar rumah, selalu memakai masker dan tetap jaga jarak. Kami juga mengingatkan semua jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online GMI Bethlehem di YouTube GMI Bethlehem setiap hari Minggu. Selain ibadah-ibadah umum, juga ada ibadah sekolah Minggu
dan Bethlehem Teenagers. Bagi kaum muda, ayo bergabung di Bethlehem Youth Fellowship yang biasa disebut Persekutuan Pemuda hari Sabtu jam 18.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk kita semua, jangan lupa untuk terus berdoa. Situasi saat ini, melalui gereja menyediakan malam puji dan doa yang biasa disebut doa malam melalui YouTube GMI Bethlehem setiap hari Kamis jam 8 malam. Mari kita terus mencari wajah Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bersama-sama datang memuji dan menyembah Dia. Shalom jemaat sekalian. Sungguh sukacita yang besar kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, ada banyak kesalahan yang mungkin akhir-akhir ini kami lakukan. Mungkin ada banyak hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan di dalam satu minggu ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu berkata, bahwa setiap orang yang mengaku dosa, Engkau akan mengampuninya. Karena Engkau Tuhan yang setia dan adil. Maka hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mengaku setiap kesalahan yang sudah kami buat di hadapan-Mu dan di hadapan orang-orang di sekitar kami. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga berkati ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita, kita memuji Tuhan kita. Dia Tuhan yang suci, Dia Tuhan yang berkuasa. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tatamu, membina kotanya segenap malaikat, segenap malaikat sujud.
surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama, segala pujian, pujian bagimu. Segenap nafas kami Tuhan, segenap nafas mulia. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Suci, 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 murah dan perkasa Allah Tritunggal. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasihmu. Mari kita nyatakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat pujian ini satu kali lagi, karena Dia Bapa yang selalu bersama-sama dengan kita. Engkau ada bersama setiap musim hidupku, Kau tak pernah tinggalkan kami sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Kami tak pernah ragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak. Melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan setiap umat yang percaya kepada Tuhan, di segala abad kita nyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita boleh memandang pada wajah Yesus seperti pujian yang akan kita naikkan ini, bahwa hanya Dialah yang bisa kita harapkan akhir-akhir ini, dan hanya kepada-Nya lah kita boleh dapat berseru dan memohon. Yang wang Yesus
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, jikalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, kami boleh duduk berdiam diri di hadapan Tuhan, kami boleh memandang wajah Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Di tengah-tengah situasi kami hari ini, kami boleh melihat Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah kami. Kami boleh menemukan ya Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Walaupun hari-hari hidup kami bukanlah hari-hari yang baik. Hari-hari hidup kami saat ini bukanlah hari-hari yang seperti biasa. Tapi kami boleh memandang wajah Tuhan. Berkati setiap kami, saudara-saudara yang boleh ada di rumah, yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan berkarya juga di dalam setiap hati mereka. Tuhan bukan hanya hadir di gedung gereja ini. Tuhan juga bukan hanya hadir di rumah setiap jemaat-Mu. Tapi kami percaya Tuhan hadir di dalam hati setiap kami. Mengubahkan hati kami. Memberikan kami damai, sejahtera, dan pengharapan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari percaya, kita bersama-sama katakan, amin, amin. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama ada di dalam ibadah online service kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita di dalam musim hidup yang terburuk ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah hari-hari saat ini, kita boleh menyaksikan bahwa banyak kata-kata yang paling sering kita dengar hari ini, yaitu kata seperti isolasi diri, kata karantina, kata pandemi. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita boleh melihat bahwa hari ini saya ada di tempat ini, saya berkhotbah di depan kamera, Saudara. Saya tidak berkhotbah di depan jemaat. Saya ada bersama-sama dengan hanya dengan orang-orang yang teman-teman yang melayani hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ketika orang ada di rumah, mereka bisa stres, mereka bisa frustasi, mereka bisa merasa terkurung.
Saudara, ada orang berkata kita memang harus stay at home. Saudara, stay at home, kita harus ingat yaitu bahwa kita harus makannya dikit-dikit saja, saudara. Makan dikit-dikit, bukan dikit-dikit makan, saudara. Kalau saudara di rumah, stay at home, dikit-dikit makan, maka makin hari akan makin besar. Sudah di dalam rumah, saudara tidak bisa keluar lagi. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih, kita bisa berkumpul hari ini, kita senang, tapi tiba-tiba suasana berubah, saudara. Kita harus menghadapi satu kenyataan bahwa kita tidak dapat lagi berkumpul bersama, kita tidak dapat lagi belajar bersama, kita juga tidak dapat bekerja, kita juga harus dapat terus berada di rumah. Meskipun ada beberapa saudara yang masih tetap terpaksa harus bekerja di luar rumah. Saudara, namun sebagian yang ada di dalam rumah ini, saudara, kita mungkin akan stres. Saudara, berapa banyak orang yang ada di dalam rumah stres karena anak-anak mungkin mulai menanyakan kepada kita kapan mulai sekolah gitu ya. Kemudian belum lagi anak-anak merasa bahwa pelajaran sekolahnya makin hari makin banyak. Saudara, apa yang terjadi ketika pelajaran makin hari makin banyak? Orang tua yang kemudian menjadi stres. Orang tua stres mengerjakan tugas anak-anaknya. Nah, bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diam di rumah, mama-mama yang biasanya tidak pernah masak, tiba-tiba mama-mama ini harus masak, saudara. Setiap hari harus memikirkan, wah, harus masak apa lagi hari ini. Saudara, mama-mama pun dibuat stres, memikirkan harus masak apa di rumah. Saudara, hidup kita itu bisa stres, saudara. Karena setiap hari apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Setiap hari mungkin kita nonton televisi, kita mungkin lihat handphone, kita juga bisa membuat kita stres, saudara. Apalagi sebentar lagi katanya akan bisa diterapkan PSBB gitu ya. Kalau orang Palembang bilang PSBB itu artinya pacak saro berbulan-bulan. Nah, saudara, wah ini bisa susah ini kita berbulan-bulan. Nah, saudara, saya ingin mengatakan hari ini bahwa social distancing itu bukanlah sebuah penjara. Namun, social distancing juga itu bukanlah satu kondisi atau momentum kita liburan. Tapi walaupun kita ada di dalam social distancing, kita terpisah dengan satu sama lain dengan jarak, tapi sebagai jemaat Tuhan, jemaat GMI Bethlehem, saudara, kita harus tetap terhubung satu sama lain. Saudara, bagaimana kita terhubung satu sama lain? Ya, kita harus beradaptasi, saudara. Ya, menggunakan WhatsApp, menggunakan Zoom, YouTube, dan lain sebagainya. Kita tetap terkoneksi satu sama lain karena kita adalah makhluk sosial. Dan hari ini kita akan belajar dari satu kitab di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yaitu bagaimana kita bisa menemukan sukacita di dalam musim terburuk di dalam hidup kita. Saudara, kitab ini adalah kitab yang disebut kitab sukacita. Inilah kitab yang disebut kitab sukacita itu, yaitu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, kitab Filipi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Filipi. Dan saya percaya bahwa ketika kita menemukan sukacita akan membuat kita lebih sehat, membuat kita lebih imun, membuat kita lebih tenang menjalani hari-hari kita di masa-masa ini. Kita buka kitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat yang keenam, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara saya kasih, Tuhan ingin kita bersuka cita. Saudara, ada perbedaan antara sukacita dan bahagia. Alkitab lebih banyak bicara tentang sukacita daripada bahagia.
dalam seluruh Alkitab. Kita menemukan Alkitab bicara tentang bahagia itu hanya 30 kali kurang lebih. Tetapi Alkitab bicara tentang sukacita itu lebih dari 300 kali. Yang berarti esensi sukacita itu begitu penting di dalam Alkitab. Dan jelas ada beda antara sukacita dan bahagia, saudara. Saudara, sukacita itu adalah joy. Dalam bahasa Mandarin artinya sile, saudara. Sedangkan bahagia, senang gitu, gembira, itu adalah happy. Dalam bahasa Mandarin dikatakan kuaile. Sudah jelas antara joy sama happy ini berbeda. Saudara, kalau joy itu adalah sukacita yang tidak tergantung oleh situasi dan kondisi apapun. Saudara, dalam situasi dan kondisi apapun kita bisa tetap bersukacita. Tetapi happy atau kuaile ini berbeda, saudara. Ini sukacita ketika orang dalam satu momen-momen tertentu di dalam hidupnya. Contohnya, saudara, ketika seorang berulang tahun, kita berkata happy birthday, saudara. Senre kuaile, kata kuaile, saudara. Nah, saudara, ketika dia ulang tahun, dia bersukacita. Tapi setelah lewat ulang tahun, dia mulai bisa bersedih kembali. Ketika tahun baru, kita bisa berkata happy new year, xinian kuaile, seperti itu. Saudara, tapi ketika momen tahun baru lewat, mungkin kita kembali akan kehilangan sukacita itu. Ketika kita naik kelas, kita bisa bersukacita. Ketika kita naik pangkat, kita bisa bersukacita. Ketika kita dapat bonus, kita bisa bersukacita. Saudara, inilah sukacita yang saya katakan happy. Tapi bukan sukacita yang abadi. Tetapi Alkitab katakan di dalam kitab Filipi, sukacita yang dimaksud oleh kitab Filipi adalah joy. Joy itu artinya sukacita yang tidak tergantung keadaan. Dan kitab Filipi bicara, sukacita joy itu adalah sukacita yang abadi. Kenapa sukacita yang abadi? Karena kita bertemu sukacita itu di dalam nilai-nilai abadi. Kita bisa bersukacita bukan hanya di dunia ini. Kita bisa bersukacita sampai kepada kekekalan sorga. Dan sorga akan menjadi bagian kita. Alkitab berkata, upamu besar di sorga. Saudara, mengapa Tuhan ingin kita bersukacita? Karena sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang sukacita. Tuhan yang penuh sukacita. The happy God. Dia Tuhan yang bersukacita, saudara. Yohanes 15 ayat 11 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku, kata Yesus, ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, kita mengikuti Allah yang penuh sukacita ini. Mungkinkah kita bisa bersukacita menjalani kehidupan dalam situasi hari ini di rumah? Mungkin ada banyak kesulitan yang kita alami. Saudara, saya akan jawab bahwa kita bisa. Karena our joyful God enable us to be joyful. Tuhan yang penuh sukacita itu memampukan kita untuk bisa bersukacita. Saudara, menarik bahwa dalam surat Filipi kita melihat bahwa kata sukacita di dalam surat yang pendek ini ada 19 kali kata sukacita. Saudara, lebih menarik lagi bahwa Paulus ketika dia menulis surat ini, dia tidak ada satu pun alasan untuk bisa bersuka cita. Karena dia tulis surat ini di dalam penjara. Tapi Paulus sadar, Allah yang memegang kendali. Paulus sadar bahwa Allah menggunakan segala keadaan untuk kebaikan. Saudara, kita harus mengingat hal yang sama seperti yang Paulus lakukan. Lalu bagaimana kita bersuka cita di tengah kesukaran? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus fokus kepada Allah. Surah ayat 3a dikatakan di sini, bahwa kita melihat ayat 3a dikatakan, aku bersyukur kepada Allahku. Saudara, Paulus menjadi satu teladan bagi kita. Dari 104 ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab Filipi ini, ada 51 ayat setidaknya bicara tentang Tuhan Yesus, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan di akhir kitab ini Paulus menulis bahwa pemberi dan satu-satunya sumber dari sukacita sejati itu adalah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, berapa banyak orang-orang yang menggantungkan sukacitanya
itu pada apa yang dia miliki dan apa yang dia punya. Saudara, seringkali orang-orang yang tidak pernah memikirkan kebaikan Allah, dia sulit untuk bersuka cita. Orang-orang yang selalu memikirkan kebaikan Allah, dia akan gampang bersuka cita. Dia akan selalu memiliki alasan untuk bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, mari kita ketika kita menghitung kebaikan Allah, maka hati kita akan bisa meluap dengan sukacita. Saudara, walaupun Paulus tahu Allah itu begitu baik dalam hidupnya, tapi Paulus dia tidak fokus hanya kepada berkat-berkat Allah. Berapa banyak kita merasakan hari ini berkat Allah di dalam hidup kita. Tapi Paulus dia tidak fokus kepada berkat Allah, tapi dia fokus kepada Allah, sang pemberi berkat itu. Dan dia berkata, aku bersyukur kepada Allahku. Saudara, Paulus tidak bermaksud egois ketika dia mengatakan Allahku. Paulus juga tidak sedang memperlakukan dirinya sebagai istimewa. Saudara, Paulus ingin mendekat, menegaskan betapa dia dekat kepada Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, bagaimana dengan saudara dan saya? Di hari-hari ini, ketika situasi sulit, dapatkah kita berkata, aku bersyukur kepada Allahku? Saudara, mungkin ketika kita happy, kita lebih gampang berkata, puji Tuhan, kan siecu. Ketika kita mendapatkan bonus, kita bisa berkata, kan siecu. Ketika toko kita sedang cuan, beruntung besar, kita bisa berkata, kamsia Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika kita diberikan kesehatan, kita bisa berkata, puji Tuhan. Saudara, dapatkah kita berkata, aku bersyukur kepada Allahku ketika situasi tidak baik, saudara. Ketika hari-hari ini, kita bisa berkata, aku bersyukur kepada Allahku. Karena segala hidup kita itu tergantung relasi kita kepada Allah. Ada seorang berkata bahwa happiness does not come from what we have. Kebahagiaan itu bukan berasal dari apa yang kita miliki. Tapi kebahagiaan itu dikatakan, but from who we know. Datang dari siapa yang kita kenal. Siapa yang kita percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, mari kita menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Di tengah-tengah situasi hari ini, kita bisa taruh pusat hidup kita kepada Allah. Ketika engkau tidak taruh pusat hidupmu kepada Allah, maka hidupmu akan penuh kekecewaan, hidupmu akan penuh dengan kesedihan, hidupmu akan penuh dengan penyesalan. Saudara yang kedua, mengapa kita harus bersuka cita di tengah kesukaran? Saudara yang kedua, kita harus juga perhatikan orang lain, saudara. Saudara, Paulus tidak hanya memandang kepada Allah, tapi Paulus juga memperhatikan orang lain, saudara. Kita melihat sukacita Paulus itu muncul ketika dia mulai memperhatikan jemaat Filipi. Saudara, ketika Paulus mengingat jemaat Filipi, dia bersukacita. Ketika dia berdoa, dia juga bersukacita. Saudara, ini sesuatu yang sangat menarik, saudara. Bahwa di sini dikatakan, ada dua kali dikatakan di ayat ke-3b dan ke-4 ini. Ada kata semua. Ayat 3b dikatakan, aku bersyukur kepada Allahku atas semua ingatan tentang kalian. Ayat yang keempat dikatakan, selalu di dalam doaku untuk kalian semua, aku memohonkan dengan sukacita. Saudara, setiap Paulus ingat jemaat Filipi, dia bersukacita. Dia bersukacita bukan untuk satu dua orang. Tapi dia bersukacita untuk semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, ketika surat Filipi ini ditulis, setidaknya Paulus sudah tidak bertemu dengan jemaat itu kurang lebih 10 tahun. Hari ini kita tidak berjumpa kurang lebih mungkin 1,5 bulan. Sebagai saudara seiman, kita tidak berjumpa. Kita hanya menyaksikan dari ibadah online. Tapi puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, teknologi menolong kita. Kita bisa menyaksikan melalui siaran online. Kita bisa berhubungan dengan melalui WhatsApp, melalui Zoom, melalui Facebook, melalui YouTube, saudara. Tapi pada zaman Paulus, semuanya itu tidak ada. Saudara, Paulus bisa berhubungan hanya melalui tulisan, saudara. Dengan tulisan disampaikan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Dan jarak antara Filipi dengan Roma, tempat Paulus ditahan itu, bukan jarak yang dekat. Ada peneliti sejarah mengatakan kurang lebih ada 1.100 km jaraknya.
Dan saya membayangkan 1100 km itu bagaikan kita dari Palembang pergi ke Solo. Sudah jauhnya minta ampun. Tapi Paulus dikatakan dia bersuka cita ketika mengingat jemaat Filipi. Bahkan mungkin ada jemaat Filipi yang tidak mengenal Paulus. Tapi Paulus tetap berkata dia bersuka cita. Saudara, hari-hari ini kami tidak dapat bertemu dengan jemaat sekalian. Tapi kami selalu mengingat Bapak Ibu Saudara jemaat melalui doa. Saudara, setiap pagi hamba-hamba Tuhan masih berdoa bersama-sama untuk kita semua. Dan kami memiliki kartu doa. Ini saya bawa kartu doa beberapa. Saudara, kita memiliki kartu doa. Dan setiap pagi kita bisa mendoakan setiap jemaat. Dan kami bisa memandang foto Bapak Ibu Saudara di dalam kartu doa ini. Dan kami mendoakan Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, setiap kali saya memandang foto-foto ini, saya bisa mengingat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya kemudian bisa menelepon 1-2 orang setiap hari. Dan saya bisa mendoakan setiap jemaat ini. Tentu saya tidak bisa mendoakan semua. Dan saya minta teman-teman hamba Tuhan yang lain juga bisa mendoakan, menelepon sebagai wujud kami belajar ingin mengingat jemaat Tuhan. Sudah luar biasa kita melihat bahwa poin tentang ingatan ini sangat menarik, saudara. Tidak semua sebenarnya ingatan Paulus tentang jemaat Filipi itu baik. Saudara, di awal pelayanan Paulus dia mengalami penganiayaan. Jemaat Filipi bukan jemaat yang sempurna, saudara. Ada pertikaian yang terjadi. Ada ajaran sesat yang menyusup di dalamnya. Dan kita melihat bahwa walaupun demikian, Paulus tetap bersuka cita untuk setiap peristiwa yang terjadi, saudara. Dia berusaha menemukan kebaikan Allah di dalam segala situasi yang dia hadapi. Dia berusaha mencari kebaikan-kebaikan juga di dalam diri orang lain. Saudara, bagaimana saudara dan saya? Berapa banyak kita bisa menemukan kebaikan-kebaikan dalam diri orang lain? Maunya kita itu seringkali berpikir susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah, saudara. Tapi mari kita belajar hari ini. Situasi apapun kita bisa bersyukur. Melihat kebaikan orang lain, kita juga bersyukur. Paulus juga katakan mengingat jemaat Filipi. Tapi Paulus juga katakan dia mendoakan jemaat Filipi ini. Sudah dia lakukan secara konsisten. Sudah dengan mendoakan orang lain, kita telah mengambil bagian dalam pergumulan orang itu. Dan ini membuat hidup kita lebih bermakna. Kita bisa hidup bagi orang lain. Tuhan Yesus pernah mengatakan, bagaimana orang bisa tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan, orang akan tahu engkau adalah murid-muridku ketika engkau memborong banyak masker, ketika engkau pakai APD di supermarket. Saudara, tidak. Tuhan juga tidak berkata, orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku ketika melihat cara engkau menyetok begitu banyak makanan di rumah. Tapi Tuhan Yesus berkata, orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu ketika engkau saling mengasihi. Saudara, sudahkah sebagai jemaat Tuhan, kita merindukan satu sama lain? Kita mengasihi, kita mendoakan. Saudara, hari ini saya ajak saudara untuk menelepon seseorang. Saudara, telepon seorang temanmu. Doakan mereka. Tanyakan kepada mereka situasi mereka hari ini. Apa yang saudara dapat bantu? Hibur mereka. Katakan kepada mereka kata-kata pengharapan. Saudara, lakukan hal itu. Lihat situasi saudara. Apa yang saudara dapat lakukan di tengah-tengah lingkungan saudara? Karena kita hidup bukan hanya bagi diri kita sendiri. Saudara, suka cita ketika engkau berbuat bagi orang lain. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah situasi yang terburuk ini? Saudara, sebarkan kabar baik. Saudara, ada banyak hal di dalam jemaat Filipi yang bisa membuat Paulus bersyukur. Di dalam ayat 5 dikatakan, Paulus menyebut ada persekutuan mereka yang konsisten di dalam berita Injil, saudara. Saudara, kata persekutuan ini berarti kemitraan, partnership, kerjasama di dalam berita Injil. Saudara, jemaat Filipi mendukung Paulus, mereka menolong Paulus senantiasa. Mereka memberikan support kepada Paulus. Saudara, ketika perluasan Injil terjadi, saudara, kita bersuka cita karena tujuan Allah terpenuhi. Saudara, hidup kita adalah untuk memenuhi tujuan Allah. Saudara, kita melihat di sini, sejarawan mengatakan ketika Paulus di penjara, saudara, Paulus itu dirantai gitu bersama dengan
tentara atau prajurit-prajurit, saudara. Dan Paulus itu dirantai itu selama 24 jam sehari. Dan Paulus itu dirantai bersama-sama dengan prajurit-prajurit yang berganti-gantian, Bapak Ibu Saudara. Saudara, mereka mengira mereka menahan Paulus. Tetapi Paulus melihat mereka sebagai pendengar Injil. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Paulus yakin mereka tidak bisa pergi karena dirantai bersama dengan dia. Saudara, ini kesempatan bagi Paulus untuk berdoa bagi mereka, untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus bagi mereka, untuk bernyanyi pujian untuk mereka. Dan ketika Paulus menulis surat, Paulus membiarkan surat-suratnya bisa dibaca oleh tentara-tentara itu, saudara. Dan Alkitab berkata, Paulus memimpin banyak orang datang kepada Yesus di jemaat Filipi. Bahkan kepala penjara Filipi pun percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saudara, luar biasa sekali. Paulus tidak sedang dirantai kepada prajurit-prajurit itu. Tetapi mereka sedang merantai prajurit-prajurit itu kepada Paulus. Di mana memberi peluang Paulus untuk memberitakan Injil. Saudara, dimanapun Paulus berada, dia bisa memberitakan Injil. Ketika dia di luar, dia bisa memberitakan Injil. Ketika dia di penjara, dia juga bisa memberitakan Injil dan menolong gereja Tuhan. Saudara, saya melihat situasi hari-hari ini. Banyak orang mulai datang kepada Yesus. Saudara, ada banyak anak-anak muda yang juga menyaksikan ibadah-ibadah online. Saudara, ada kebangkitan satu generasi untuk boleh datang kepada Tuhan. Saya melihat ada sebuah gereja di dalam ibadah online-nya bisa disaksikan oleh lebih dari 1 juta orang. Dan lebih dari 7.000 orang yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, orang bisa dikarantina. Tetapi Injil tidak bisa dikarantina. Virus bisa menular, tetapi kabar baik, Injil itu juga bisa menular dengan cepat. Hari ini, jikalau saya mengatakan bahwa ada vaksin COVID-19 sudah ditemukan, ada cara untuk mencegah virus ini untuk menyebar. Saudara, ini berita baik bukan? Saya yakin ini berita baik untuk kita semua. Dan apa yang akan terjadi dengan berita baik ini? Dan saya yakin berita baik ini pasti akan tersebar dengan luar biasa, saudara, dengan tidak terkendali. Karena kabar baik itu menyebar. Saudara, saya ingin memberi saudara hari ini berita yang sangat-sangat baik. Saudara, bukan hanya kabar baik yang menyembuhkan penyakit, tapi kabar baik yang menyembuhkan penyakit rohani. Bukan hanya secara fisik, tapi secara rohani. Saudara, Yesus tidak datang untuk orang sehat, tetapi Yesus datang untuk orang yang sakit. Saudara, Yesus tidak datang untuk orang yang benar. Tapi Alkitab katakan bahwa Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Seperti saudara dan saya hari ini. Orang-orang yang hancur hatinya. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Saudara, Allah tidak hanya meneriakkan kasihnya dari sorga. Aku mengasihi engkau. Tapi Allah mengosongkan dirinya. Dia datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, Yesus dilahirkan dari seorang perawan, Maria. Dan dia tidak mewarisi sifat dosa dari ayah duniawinya. Tapi dia mewarisi sifat dari Bapa sorgawinya. Oleh sebab itu dia sempurna. Dia luar biasa. Dimanapun saudara mengikuti ibadah online hari ini. Jikalau saudara berkata, saya pengikut Yesus. Saya ingin menyebarkan kabar baik ini. Saudara boleh angkat tangan saudara. Jika saudara tidak keberatan, saudara bisa menulis di live chat, saudara bisa menulis di WhatsApp gereja, bahwa saudara ingin bersedia mengabarkan kabar baik ini. Saudara tidak sulit untuk mengabarkan kabar baik di hari-hari ini. Saudara tinggal angkat handphone saudara. Saudara bagikan siaran-siaran online. Saudara telepon seseorang, saudara katakan tentang Yesus kepada mereka, saudara doakan mereka hari ini. Mungkin saudara ada di rumah, saudara bisa mengabarkan kabar baik ini kepada anggota keluargamu, atau kepada tetangga-tetanggamu yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Saudara, ini kesempatan bagi saudara yang ingin, saya akan berdoa untuk saudara yang rindu untuk mengabarkan kabar baik ini. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi teman-teman yang ada di rumah, yang mengambil satu tekad untuk boleh mengabarkan kabar baik,
menyebarkan berita Injil ini kepada orang lain. Tuhan, pakai mereka hari-hari ini. Karena kami tahu hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih. Jika saudara ingin menjadi orang yang bersuka cita, orang yang bahagia, maka saya ingin katakan yang terakhir, Anda harus menjadi kudus. Dalam ayat pertama dikatakan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus. Saudara, kudus ini adalah satu istilah yang digunakan bagi orang percaya di dalam perjanjian baru, saudara. Dikatakan menjadi orang kudus di dalam Kristus Yesus, in Christ. So, ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu, bukan kita yang memulai pekerjaan baik, tapi Allah yang memulai pekerjaan baik. Kalau kita yang memulai pekerjaan baik, mungkin tidak akan selesai. Engkau bisa bangun gedung, tapi tidak bisa selesai. Engkau bisa melakukan pekerjaan, tapi engkau mungkin bisa gagal. Engkau bisa bangun rumah tangga, tetapi engkau juga mungkin bisa gagal. Tetapi ketika Allah memulai melakukan pekerjaan baik, dia tidak pernah gagal. Sudah kita gagal karena kita tidak pernah bisa kontrol segala sesuatu. Sudah banyak orang kira dia pegang remote control. Dia bisa mengendalikan hidupnya, dia bisa mengendalikan dunia ini. Tetapi ketika virus yang kecil ini masuk yang tidak terlihat dengan mata, mereka sadar ternyata remote kontrolnya bukan mereka yang pegang, saudara. Saudara, Tuhan yang pegang remote control. Saudara, kita tidak tahu situasi hari ini. Kita tidak bisa kontrol situasi hari ini. Bahkan virus yang kecil ini kapan berhenti kita tidak tahu. Kapan kita bisa bekerja kembali, kapan kita bisa sekolah kembali, kapan kita bisa beribadah kembali, kita tidak tahu. Hanya Allah yang bisa kontrol. Hanya Allah yang bisa pegang situasi hari ini. Oleh sebab itu Roma 8 ayat 28-29 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, pekerjaan terbaik Allah, yang Allah akan kerjakan di dalam diri kita, adalah membuat saudara menjadi seperti Yesus. Tapi sebelum saudara menjadi seperti Yesus, saudara perlu tahu bahwa saudara orang berdosa. Saudara, Allah itu kudus, dan kita orang berdosa. Ini masalah besar. Jadi, saudara membutuhkan Tuhan lebih dari saudara sadari. Sorga adalah tempat yang disiapkan untuk orang-orang yang telah dipersiapkan. Tuhan memiliki tempat untuk saudara di sorga. Tetapi saudara harus percaya kepada Tuhan. Saudara, hari ini saya mengundang saudara datang kepada Yesus. Yesus yang memberikan sukacita dan pengharapan. Saudara, mungkin banyak orang berkata, saya hanya berharap situasi hari ini bisa menjadi normal. Saudara, saya ingin saudara tahu, saya memiliki harapan yang lebih dari itu. Saya tidak hanya berharap semuanya kembali normal. Saudara, kalau sekedar normal, maka kita akan kembali kepada hidup lama kita. Yang egois akan tetap egois. Yang hidup dalam dosa akan kembali hidup dalam dosa. Tetapi saya memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saya ingin saudara tahu hari ini, harapan saya bukan pada pemerintah. Meskipun saya mencintai dan berdoa agar Tuhan menaruh hikmat kepada para pemimpin pemerintahan kita hari ini. Harapan saya juga tidak pada dokter. Meskipun saya berdoa untuk para dokter, tim medis, mereka yang berjuang melawan penyakit ini. Mereka berjuang untuk merawat orang-orang yang terinfeksi. Dan saya ke dokter ketika saya membutuhkan. Saudara, saya juga tidak mengharuh harapan saya, bahkan di tangan para hamba-hamba Tuhan di dunia ini. Saudara, harapan saya ada pada pribadi yang berfirman, maka semuanya itu jadi. Harapan saya ada pada pribadi yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha hadir. Yang mencelikkan mata orang buta, yang membuka telinga orang tuli, yang memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Itulah pribadi Yesus yang saudara dan saya butuhkan hari ini.
Saudara, apakah hari-hari dunia ini begitu menakutkan? Yes. Apakah hal ini rumit? Betul, hal ini rumit. Apakah Tuhan itu hidup? Tuhan hidup. Apakah Dia Maha Kuasa? Iya. Apakah Dia memegang kendali? Iya, Dia memegang kendali. Apakah Dia terkejut? Dia tidak terkejut dengan keadaan kita hari ini. Bisakah Dia melakukan semua hal ini? Bisa. Apakah Dia akan bersama saudara ketika saudara meninggalkan dunia ini? Dia akan bersama dengan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, karena Dia Allah yang baik. Saudara, ada kabar baik, dan kabar baik ini menyebar. Ketika dunia semakin gelap, gereja terang, kita harus lebih terang, karena Yesus kita tidak takut. Kita hidup dengan iman. Karena Yesus kami membagikan kabar baik ini. Karena Yesus kita memiliki satu pengharapan. Saudara, seorang bernama R.C. Sproul mengatakan demikian. Kita pasti selamat bukan karena kita memegang erat Yesus. Kita pasti selamat karena Yesus memegang erat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Apapun yang saudara alami hari ini. Tantangan apapun yang tampaknya begitu berat di dalam hidupmu hari ini. Saudara, engkau bisa datang kepada Yesus. Engkau bisa memandang Yesus. Pandanglah Yesus. Karena Ia ada di sini. Ia baik. Ia pegang erat tangan saudara. Ia menyertai saudara. Hari ini Yesus mengundang saudara untuk datang kepada-Nya. Pandanglah pada Yesus. Jika saudara ingin menghampiri Yesus hari ini, saudara, Yesus akan mengampuni dosa saudara. Jika saudara ingin tahu saudara akan pergi kemana ketika saudara mengalami kematian. Jika saudara ingin semua dosa saudara diampuni. Jika saudara belum pernah meminta Yesus Kristus datang ke dalam hidup Anda. Jika Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang belum pernah sekalipun minta Yesus Kristus datang di dalam hati saudara. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya bisa melakukannya? Saudara sederhana dengan berdoa. Saya mengajak saudara, siapapun saudara hari ini yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Meskipun engkau sudah lama pergi gereja, tapi belum pernah saudara sekalipun minta Yesus datang dalam hatimu. Saya mengajak saudara untuk menerima Yesus dengan satu doa yang sederhana ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, aku membutuhkan-Mu. Tuhan Yesus, aku membutuhkan-Mu. Terima kasih telah mati di kayu salib. Terima kasih telah mati di kayu salib. Untuk membayar dosa-dosaku. Untuk membayar dosa-dosaku. Aku memohon pengampunan atas dosa-dosaku. Aku mohon pengampunan atas dosa-dosa dan menerimamu sebagai juru selamat dan Tuhanku. Dan menerimamu sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Engkau memberiku hadiah hidup yang kekal. Terima kasih karena Engkau memberiku hadiah hidup yang kekal. Aku ingin mengubah hidupku menjadi hidup yang baru. Aku ingin mengubah hidupku menjadi hidup yang baru. Dan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Dan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya bersuka cita bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara telah menerima berita Injil dari Allah.
yang maha mulia, Allah yang maha bahagia. Saudara, good news from the happy God. Berita Injil dari Allah yang maha bahagia, Allah yang happy God, Allah yang penuh dengan sukacita itu. Saudara, kita tidak mau pergi ke sorga di dalam kekekalan dengan Tuhan yang tidak bahagia. Jika Tuhan kita Tuhan yang tidak bahagia, saya tidak mau menghabiskan kekekalan sorga saya dengan Tuhan yang tidak bahagia. Tapi Alkitab berkata, puji Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bahagia, Tuhan yang penuh sukacita, the happy God, the joyful God. Saudara, Tuhan yang penuh sukacita ini mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya. Yesus berkata, masuklah dan turutlah dalam sukacita Tuhanmu. Saudara, Yesus hidup dan mati agar sukacitanya, sukacita Allah itu ada di dalam kita. Dan sukacita kita menjadi penuh. Tuhan memberkati kita. Kita sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan yang penuh dengan sukacita. Tuhan yang sungguh-sungguh datang menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kami, kami yakin dan percaya walaupun situasi sulit, tapi kami tetap bersukacita karena Engkau adalah Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh bersukacita dalam segala keadaan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini di tengah-tengah kami mengingat sekolah kami, sekolah PKM 2, sekolah Metodis 2. Kami berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadirkan sekolah ini di tengah-tengah gereja kami. Kami berdoa secara khusus, taruh hikmat marifat bijaksanamu kepada para pemimpin sekolah kami. Kami berdoa menyerahkan untuk komisi penyantun perguruan sekolah kami. Berikan hikmat kepada mereka agar mereka boleh memimpin sekolah ini dengan baik. Kami taruhkan pimpinan perguruan. Kami taruhkan kepala-kepala sekolah yang ada. Tuhan, pakai mereka untuk menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah sekolah ini. Pakai guru karyawan, mereka yang bekerja. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Berikan hati yang penuh takut akan Tuhan. Dan serahkan seluruh siswa yang kami yang ada saat ini. Tuhan, berkati siswa-siswa ini dengan akal budi kepandaian. Agar mereka juga dapat mengalami kesuksesan di dalam Tuhan. Mereka hanya bukan hanya mereka bertambah secara ilmu, tapi mereka boleh mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami di dalam hari-hari ini tetap bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan, amin, amin, amin. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberikan persembahan atau yang ingin memberikan persembahan, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer melalui rekening BCA atas nama GMI Bethlehem, atau boleh juga dapat melakukan scan QRIS yang ada melalui aplikasi-aplikasi pembayaran online seperti Gojek, OVO, Dana, dan lain-lain. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti juga kami yang bersalah kepadamu. Tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. Yen Chu Yesu Chi Tu De En Hui Sen De Ci Sen Ling De Gan Dong Chang Yi Ni Men Chong Ren Dong Chai Chong Qin Si Zhe Dao Yong Yong Yan Yan. Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha bekerjaanmu, memberkati hari depanmu, secara khusus memberkatimu menghadapi situasi saat ini, tetap bersuka cita, berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat lain.
Bapak Ibu, boleh bersaat teduh. Ibadah kita selesai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.